akan pergi ke pantai. Wah, aku udah gak sabar deh. Kira-kira si kembar seneng gak ya main di pantai? Tapi sekarang mereka masih belum bangun juga nih teman-teman. Jadi sekarang aku mau nyiapin dulu barang-barang yang mau aku bawa ke pantai. Nah, aku akan masukin baju-baju untuk si kembar, baju ganti, baju renang, dan juga ada pelampung juga. Dan ini nih yang gak boleh ketinggalan, sunscreen. Dan juga aku juga pakai baju renang juga. Ini buat nanti buat berangkat. Nah, ini dia baju renangku. Nah, sekarang perlengkapan sudah siap semua. Sekarang sambil nunggu mereka bangun, aku mau mandi dulu Akhirnya selesai juga mandinya. Sekarang aku akan bangunin Selin Selin sayang, ayo bangun. Hari ini kan kita ke pantai. Wah, Clay juga abang, ayo bangun bang. Kayaknya kalau si abang Clay harus sama papa nih. Pa, ayo bangun. Itu abang Clay, bangunin dong. Loh, mama udah mandi, pagi amat mandinya. Iya dong pa, mama mandi pagi dan juga udah nyiapin perlengkapan buat kita nanti berangkat ke pantai. Ayo dong pa, buruan. Ya udah, papa mau mandi dulu, terus sarapan dan terus kita berangkat. A few moments later. Nah, kita semua sudah siap, saatnya kita berangkat ke pantai. Wah, kayaknya Clay dan Selin seneng banget, mama juga girang banget tuh. Oh iya pa, jangan lupa pakai topi pa. Nah, mama udah siapin tuh di laci dan di atas meja. Nah, yang punya Selin dan Clay itu di laci tuh pa, tolong ya pa. Nah, itu dia yang biru untuk Clay, yang ada pinknya untuk Selin. Nah, sekarang udah siap semua. Ayo pa, kita berangkat. Untuk menuju ke pantai, kita harus naik bis dulu. Dan setelah itu, kita naik taksi untuk menuju ke pantainya. Nah, sebentar lagi kita sampai nih teman-teman. Yeay, akhirnya kita sampai juga. Wah, gak nyangka ya pa, kita bisa ke pantai Kuta ini bareng anak-anak. Clay dan Selin pun bahagia sekali saat mereka sampai di pantai. Dan mereka pun bermain bola di pinggir pantai. Dan setelah itu kita menyewa jet ski nih teman-teman. Dan sebelum naik jet ski, kita semua wajib pakai pelampung supaya gak tenggelam ya teman-teman. Nah, jadi kita menyewa dua jet ski nih teman-teman. Yang satu untuk aku dan Selin, dan yang satu lagi untuk Mas Asep dan Abang Clay. Kira-kira Selin dan Abang Clay berani gak ya naik jet ski? Oke, yuk langsung saja kita naik. Aduh, pertama kali Abang Clay dan Selin naik jet ski, sepertinya mereka agak ketakutan nih teman-teman. Tapi semoga saja nanti gak takut lagi ya teman-teman. Nah, sekarang pegangan yang kenceng ya Selin. Mama mau jalan ke tengah pantai itu. Siap ya Selin? Hati-hati ya Ma, papa mantau di sini dulu. Iya Pa. Wah Selin gimana nih, enak kan naik jet ski? Loh, Selin kok nangis sih? Jangan nangis dong sayang. Ini kan mahal-mahal loh nyewa jet ski ini. Malah Selin nangis. Pa, ini Selin nangis nih. Bentar lagi ya sayang, bentar lagi ya. Nah, bentar lagi mau sampai nih. Yuhu. Wah, enak banget loh naik jet ski. Malah Selin nangis. Aduh, kok Selin nangis sih? Sekarang giliran papa ya sama Abang Clay. Abang Clay, ayo pegangan ya. Nah, enak kan naik jet ski bang papa? Wah, sepertinya Abang Clay pemberani banget ya. Hebat, Abang Clay gak nangis. Abang Clay hebat nih, Ma. Gak nangis naik jet ski. Aduh, Selin kok nangis sih, Selin? Aduh, cuk. A few moments later. Akhirnya, kita istirahat dulu nih, teman-teman. Untuk menenangkan Selin. Nah, sekarang Abang Clay dan Selin minum susu nih teman-teman dengan botol baru. Wah, siapa nih teman-teman yang belum klaim botol baru ini? Lucu banget loh teman-teman. Dan aku pun memesan minuman kelapa muda nih teman-teman. Mana ya penjualnya? Nah, ini dia. Kalau di pantai ini paling cocok minum air kelapa muda nih teman-teman. Seger banget. Setelah kita selesai istirahat dan minum air kelapa muda, kita pun bersiap-siap untuk berenang. Kita ganti baju renang nih teman-teman. Dan Selin pun ganti baju renang dan pakai
pakai pelampung dan jangan lupa pakai sunscreen supaya kulit kita nggak terbakar. Wah, harusnya dari tadi nih, tapi ku lupa nih. Ya udah, sekarang udah siap semuanya, saatnya kita berenang. Papa, Abang Clay dan Selin pun mereka asik berenang. Kalau aku sih berjemur aja nih teman-teman, tiduran di sini. Wah, ini semilir angin sepoi-sepoi walaupun agak panas, tapi ini yang dicari saat kita ke pantai. Kita bisa berjemur dengan udara yang sepoi-sepoi. Setelah puas berenang, Abang Clay dan Selin pun mainan pasir nih teman-teman. Mereka membuat istana pasir. Dan si Papa, si Mas Asep ini kayaknya lagi cari kerang deh. A few moments later. Hari sudah mulai sore. Abang Clay dan Selin pun mandi di sini nih teman-teman untuk membilas badannya dan ganti baju sambil menunggu matahari tenggelam nih teman-teman. Nah, di sini aku pun juga ganti baju nih teman-teman. Sedangkan Abang Clay dan Selin mereka lagi asik makan es krim dan akhirnya matahari pun sudah tenggelam dan itulah dia liburan kita di pantai ya teman-teman. Benar-benar menyenangkan sambil melihat matahari tenggelam seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita mau liburan kemana ya? Ayo dong kasih masukan ya teman-teman untuk liburan kita selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.